Apa yang dinamakan tembak kecil. Yang tembak kecil. Iya. Ya, yang cari ikan dia memasang jaring. Kebetulan jaringnya hitam, dia pasang di bawahnya, akhirnya ikan itu naik di pinggir darat, pinggir laut kan. Itu awalnya. Sehingga dia lihat itu kayak ikan lure banyaknya itu. Kebetulan yang pasang itu ada sekitar 2 orang, 3 orang kemarin itu. Nah itu yang himbau temannya bahwa kita turun ambil ikan, ada yang terkurung ini sampai di pinggir laut itu. Itu kemarin bukan dari Nambo saja, warga Nambo saja banyak. Ada yang dari Sambuli, nggak tahu nih kemarin dari mana separuh itu. Karena ikan itu ada yang bawa 1 karung. Bagaimanakah ikan banyaknya itu ikan dulu ya. Dan fenomena seperti itu Pak, ada-ada. Bukan sekali saja, pernah ada 7 tahun yang lalu, pernah terjadi lagi ikan yang dinamakan ikan lajuru, itu yang panjang itu. Nah itu terdampar lagi di situ. Ada juga yang pasang pukat, dia lihat banyak karena kan itu tempatnya hole. Yang dipas di depan pelindo itu ada hole-nya masuk kali-kali. Nah itu yang diorang ikuti. Pak, untuk penyebabnya ikan mati ini apa Pak sebenarnya? Kalau penyebabnya ini ikan mati saya kurang tahu Pak. Iya. Ya karena mungkin karena banyaknya orang yang turun nganu itu sehingga banyak juga. Kalau matinya tidak terlalu banyak karena dia orang ambil, masyarakat ambil. Katanya Pak ada dugaan pencemaran ini Pak, limbah dari galian C. Mas, itu, Pak. Saya kurang tahu juga Pak ya. Ini nanti bisa lebih bisa dian bagaimana. Kalau kita seperti kelurahan bilang mau ada penyebabnya kita mengetahui. Tapi memang di sekitaran situ itu adakah memang tambang pasir di atas? Kalau tambang pasir memang ada di atas, mulai dari Petoha sampai Nambo, memang ada yang turun kali itu di tinggi laut. Itu yang menyebabkan air apa kuning. Laut itu kuning itu. Iya. Itu memang sudah jelas itu karena airnya itu kan dia turun di laut. Tapi kematian ikan kemarin Pak tidak ada sangkut pautnya dengan itu? Kalau saya pengetahuan kami Pak, saya kurang aneh Pak karena kita tidak tahu persis. 2 kiloan. 2 kiloan ini ada berapa tambang itu? Tambang kalau ya, yang di depan SMA itu ada 1, tapi di atasnya lagi di Kelurahan Petoha itu ada 4. Oh, di Petoha. Iya, karena itu Petoha itu kan dia
airnya juga turun di sini mengikuti kali sehingga dia turun di pantai Nambu di pinggirnya. Satu tempat saja, ya, di kebetulan ada hallnya itu, ada yang pasang serum di bawahnya, akhirnya dia masuk itu dan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.